Oke guys, sekarang kita tes untuk bagian klepnya. Kita kasih bensin ya guys. Kalau dia ngucur, tandanya dia ngobos. Untuk yang bagian in, dia masih sedikit agak rapat ya guys, walaupun terlihat sedikit rembesan. Nah sekarang untuk bagian X, apakah dia ngucur atau tidak guys bensinnya itu. Nah itu bisa dilihat guys tuh ya, langsung keluar bahan bakarnya. Jadi di sini terdapat celah klep yang tidak rapat ya guys, yang seharusnya klep ini rapat tapi ini terjadi rembesan. Nah ini salah satu penyebab motor susah dihidupkan juga ya guys. Jadi kompresinya itu bocor, bisa disebabkan karena kerak-kerak kotoran ini yang menempel di bagian settingan klep. Nanti akan kita bersihkan ya. Sekarang kita cek untuk bagian ring sehernya guys. Ini sekarang kita pasang ring sehernya, bisa dilihat. Nah itu sedikit agak longgar ya guys, bisa dilihat tuh ya. Nah tuh ya, bisa dilihat ya. Nah nanti ring seher kita ganti juga guys. Oke, yuk kita bersihkan dahulu. Nah ini guys, kita lihat juga lagi ring sehernya tuh guys. Tuh ya, longgar lagi tuh guys, untuk ring yang keduanya itu. Nah ini juga salah satu penyebabnya juga ya guys, kenapa kompresinya sering terjadi seperti ngelos. Jadi kompresinya tidak rapat. Nanti klep akan kita sekir, kemudian ring seher ini akan kita ganti nanti guys. Oke ya.